netralnya susah. Oke. Hello, welcome back with me and this Supermoto CRF and we are the Earth. Oke guys, jadi gue mau keren-kerenan kayak gagal ya, jadi kelihatan banget cupunya ya. Oke, jadi ini project kita, long lost project yang akhirnya beres. Kemarin sempat lama bodinya udah beres, cuman emang motornya belum masih di sini. Akhirnya udah bisa kesini juga. Jadi ini ada project CRF, kita bikin custom carbon sama bodinya udah ganti semua. Jadi body standarnya nih, basically masih ada semua. Jadi kalau mau distandarin tuh ada semua gitu. Dan kita di sini berusaha udah bikin konsep supermoto yang clean dan beda dari yang lain. Yang biasanya pakai livery, ini kita bikin polos, simple aja. Nanti mungkin dikasih nomor gitu ya. Terserah si Koko nih mau nomor hokinya yang mana. Terus tapi kita banyakin karbon. Iya. Jadi nggak biasa ya supermoto pakai karbon gitu. Dibikin head on karbon, ini kita bikin head on karbon gitu. Oke, jadi karbonnya apa aja? Pertama ini di batok depan yang sekarang jadinya ada lampu sennya di sini kecil. Nah ini bukan lampu utama ya, ini lampu sen. Jadi kalian bisa lihat di sini mau ngesen kanan, tat, tit, nit, nit. Nah mau sen kiri, nit, nit. Nah gitu. Jadi ini bukan lampu utama dan lampu utamanya nanti mau pakai lampu tembak. Ya nggak tahu sih diterima apa enggak ya kalau udah ditembak gitu, tapi di sini aja. Jadi nanti di sini ada lampu tembak, lampu utamanya jadi di sini. Terus lampu sennya nanti di bawah sini. So yang belum ada tinggal lampu utama atau lampu sen tetap ada. Dan plat nomor kalau kalian tanya ada lampu sen, plat nomornya di bawah sini. Ini udah pakai beli dudukan gitu plat nomornya. Warna-warna bronze gold gitu ya. Harusnya gold sih biar nyambung sama Showa-nya nih. Tapi keren juga, jadi rapi banget di bawah sini. Dan tetap taat peraturan, cuman nggak ada spion doang. Ya spion sosok lah. Oke, terus untuk yang di karbon ini, terus ada ini nih pelindung shock, ini karbon juga. Terus bodi samping nih karbon. Ini nanti kita tinggal detailing sekali lagi ya, masih rada kotor. Terus knalpot karbon, kalau ini karbon bawaan ya. So jadi kenapa kita nggak pakai yang forged? Ini kita bikin sesuaikan sama karbon yang udah ada. Karena kalian kalau lihat di sini si knalpot R9-nya ini udah yang karbon. Jadi kenapa kita pakein karbonnya yang model karbon yang kotak-kotak ya, nggak yang forged? Karena biar sesuai sama knalpot. Kalau nggak jadinya tabrak-tabrakan gitu. Kalau knalpotnya nggak ada karbon, kemarin kita pakainya forged juga. Oke. Gitu. Oke, terus gue mau bahas modifannya di motor ini. Pertama yang udah diganti itu adalah stang. Stangnya dia pakai Pro Taper, lengkap juga sama pelindungnya nih, Pro Taper. Terus nih body udah full ganti semua, sama yang spek buat balap-balap cepak-cepak jeder deh pokoknya. Ini body kuat banget, cuman emang kelemahannya dia untuk si klip-klipan bawaan dari bodinya nih kurang kencang. Jadi kita harus ada penambahan baut di beberapa poin supaya bisa rapet. Yang udah gak rapet itu gua sama mantan gua. Alah, hehehe boy. Enggak lah. Oke, terus ini ada juga pelindung tangan nih. Apa ya namanya, Kak? Tahu. Handlebar. Kayaknya. Kalian komen aja di bawah, gue emang sotoy. Terus knalpot nih, full system R9 yang karbon. Ini head on banget. Terus kalau untuk pengereman dia udah nisin-nisin, jadi bawaannya udah nisin, jadi so gak usah diganti lagi. Terus ini bentukan plat nomor. Pelindung mesin bagian bawah nih, kalau gitu kita karbon kali kemarin ya. Ini ada pelindung mesin juga. Terus untuk pelek kan bawaannya dia lebih gede, terus bannya tuh tahu. Nah sekarang diganti ban tempe. Diam! Kagak lah. Ini bannya dipakein depannya 120/60/17, bannya pakai Corsa R46. Untuk belakangnya ini diganti pakai ban 150/60 Corsa R46 juga. Jadi dibikin supermoto ya
dibikin gini nih, peleknya dikecilin dikit nih, peleknya pakai ring 17. 17 bannya dilebarin. Nah, ini yang gue paling suka banget dari motor trail atau yang sekarang bisa dibilangnya supermoto ya. Gue kurang suka sama namanya ban pacul. Dan ini udah diganti bannya jadi semi slick nih. Semi slick soft compound. Jadi ini keren banget dan pemilihan peleknya juga bagus, dia pakai yang hitam. Sesuai banget karena motornya nanti jadinya full putih kan ini. Kalau pas lagi di merah, peleknya masih warna polish tuh masih bagus ya. Tapi kalau udah putih gini, peleknya polish jadinya kayak kesannya terlalu off gitu, selalu mati. Nah, kalau udah di hitam gini jadi sangarnya dapet gitu. Jadi keren banget. Terus untuk piringan-piringan juga ini udah bagus CRF bawaannya. So, gue bingung nih guys, kalian boleh komen di bawah juga. Kira-kira sebenarnya supermoto tuh mau dibikin apa lagi? Misalnya selain mesin ya, kalau mesin sih udah apaan tau dah bisa dibikin 300 cc, kayak 400 cc, kayak bodo amat, gue juga gak peduli sama mesin. Tapi kalau untuk look yang gue paling peduliin, ini kira-kira di motor ini kurang apa lagi? Misalnya ganti rem kah? Remnya udah Nissin, tapi kalau mau digantiin pakai Nissin Africa Twin ya, yang punya CRF 2.5 tapi itu setir remnya di kanan. Nah ini kiri, pakai Brembo gitu. Kalau pakai Brembo, terlalu pakem gue takutnya. Jadi, gue nggak tahu nih, kalian komennya di bawah kira-kira apa yang harus diperlakukan lagi sama nih motor. Yang pasti nih gue pengen comot rem belakang ya, Nissin nih buat di Ninja gue. Karena depannya nanti pakai Nissin juga. Rem belakang Nissin ini bagus nih. Kira-kira di Ninja kayak bagus nih, nanti kita ambil aja. Bang. Atau sama motor-motornya kita ambil. Jadi ini udah keren banget. Terus untuk gear juga dia udah ganti triple S ya. Ini kayaknya sepenglihatan gue nih gearnya digedein dikit nih ukurannya. Tapi gue nggak tahu juga. Gue apal-apal banget supermoto gitu. Tapi ini triple S tau gue sih udah bagus banget ya. Di atas lagi tuh TK ya kalau nggak salah. Terus ada lagi apa Daytona atau apa. Dan menurut gue ini triple S ini udah cukup, lebih dari cukup dan udah bagus banget. Modelnya juga bagus banget. Terus rantainya juga ada yang warna gold, itu keren juga sih. Cuman ini rantainya dibikin warna standar, so masih oke juga lah. Oke, terus modifikasi apa lagi? Yang lain lagi ini ada lampu belakangnya udah diganti yang 3-in-1. Jadi ini kalau kalian lihat nih kayak lampu rem doang, tapi dia kalau dia punya sen nih, tetotet, nah tuh tiba-tiba ada warna oranye di sini nih, keren banget. Jadi lebih clean, tapi masih taat peraturan karena masih ada lampu sen. Paling tinggal pasang plat nomor ntar di sini nih kayak kemarin punyanya Bos Jiben, taruh di sini. Jadi udah lengkap motornya. Terus jok, basically joknya itu bawaannya warna merah. Jadi kalau dipasangin, ini tiba-tiba ada merah di sini. Kayak kurang cocok gitu. Untungnya sama Bro Felix nih udah diganti joknya pakai yang kasar-kasar gitu. Jadi kalau emang lagi amplasnya habis, lu bisa ngamplas sesuatu di sini. Nggak, tapi ini enak banget anti slip. Cuman buat kalian yang fuckboy, pengen licin-licin biar ceweknya rapet ke lu gitu udah nggak bisa. Ini karena udah anti slip banget dan ini udah benar-benar nggak licin. Jadi kalau lu lagi di track gitu ya, ceritanya supermoto nih kan, loncat, set, tuh pantat diem, nggak gerak karena ya ini nggak licin, jadi aman banget gitu. Oke, terus yang gua pengen tari tahu nih, gua suka banget tutup tangki itu diganti. Kalau ini kan tutup tangki masih standar, gimana sih? Nah, kira-kira ada nggak sih quick release tank, tutup tangki quick release buat CRF? Nah, kalian komen di bawah. Soalnya menurut gue nih, tutup tangki kalau diganti nih lumayan bagus. Misalnya pakai yang polish gitu ya, yang ada gurat-guratnya atau bisa dibilang CNC gitu ya. Kalau nggak yang pakai duralium gitu, kayak keren gitu. Ini yang nih. Terus untuk pemasangan body, untuk bagian depan kalian beli body kayak gini. Ini kan sebenarnya kita bodinya beli jadi, cuman kita finishing ulang. Ini kalian harus bikin custom bracket kayak gini. Kayak gini. Ini besi nih, custom bracket. Terus sama buat speeder custom bracket. Karena setahu gue, kalau udah pakai body kayak gini, mostly orang-orang udah bener-bener buat balap. So, si plat nomor tuh udah nggak, plat nomor lagi apa nih namanya? Speedometer tuh udah nggak ada. Biasalah. Jadi, ini harus bracket custom semua. Jadi, ini dia punya body udah rada baju. Jadi, speedometer bisa pasang lagi. Dan rapih banget. Gitu. Paling nanti kalau mau ya dibikin cover lagi di sini, sekalian buat voltmeter di sini gitu, taruh voltmeter kayak bagus, itu saran doang sih gitu. Oke, jadi lebih kurang lebih begini motornya. Menurut gue udah keren banget. Menurut kalian gimana? Udah laki banget belum? Udah laki banget belum? Menurut gue ini udah cowok laki banget, udah keren banget.
udah totally different sama CRF-CRF yang udah ada, pernah ada. Polos tapi detailnya tuh out of the box banget deh, yang kalian mungkin jarang lihat lah di supermoto gitu. Dan menurut gue sih nggak salah, malah keren banget ini. Ada karbon-karbon gini, motornya lebih clean dan kelihatan banget ini supermoto buat ke mall, bukan ke tanah gitu. Motor trail yang buat ke mall, bukan ke tanah. Jadi istilahnya ini kayak modif-modif Jimny pakai ban-ban ban-ban AT gitu ya. Bukan AT ya. Ban-bannya bukan AT, bukan AMT. Jimny yang pakai race gitu, yang dicaperin tuh model-modelnya masuk ke CRF kayak gini. Jadi gua suka banget yang kayak gitu. Oke. Jadi mungkin motor begini, kalian jangan lupa kita pengikut di Instagram, linknya ada di sini. Jangan lupa juga subscribe, like, and comment. Dan kalian yang mau ngecat motor kayak gini, aduh, lagi ada budget. Tenang aja, kita lagi adain giveaway gede-gedean, kalian cukup beli baju. Per kelipatan Rp50.000 dapat 1 tiket, 1 entry buat ikutin undian free repaint motor gratis. Mantap. Mau nggak nih motornya di-repaint sekeren ini? Kalian langsung cek aja di Instagramnya Earth Motoclans atau di Earth Industry. Itu ada semua, guys. So, for the topic begini dulu. Thank you for watching and be the best on Earth. See you guys, dadah.